Namun bisa diambil dari rumah yang bujuk Akong, saudara Eno tadi, Ucang. Apa yang terjadi? Ari kepada Sukma, masih bisik berteman kepada Cepri. Koko Hendra, masih Hendra. Sukma di sana, namun dia baling-baling oleh Ucang Hendra. Koko pada Sukma. Apa yang terjadi di sana? Namun kita lihat lagi dalam terjadi. Saudara Ari Wibowo ini kurang akurat. Kepada Caka maksudnya, namun terlepas. Hendro di sana. Buang oleh saudara Bobby. Ucang masih kepada Ebro. Oh, maksud kami Erwan, namun terlepas. Apa sudah Randy kepada Pakas, kembali Didi, angkat sudah, namun sudah dihalau oleh Irfan. Landon, lemparan ke dalam kepada Johan, masih Landon, Ebro. Terjadi benturan dengan teman sendiri Rando dan Surya tadi. Terjadi lemparan ke dalam, Rando ambil bola. Kepada siapa mau dituju? Pada Ebro, Surya kah? Saudara Jaka tadi, umpan dari Rando yang begitu bagus, dengan cepatnya diselesaikan oleh saudara Jaka. Skor menjadi 1-0 untuk Bujo Agung. Sumpah di sana, Koko kepada Bobby. Masih Bobby. Namun di awal dibuang oleh saudara Kero, pemain belakang dari Bintang Muda. Terjadi sepak pojok. Lakukan sudah. Apa yang terjadi di sana? Dengan saudara Wahyu terlalu lemah. Dengan mudahnya saudara Black ini menangkap bola. Angkat sudah ke tengah gawang, maksudnya ke tengah lapangan. Namun terlalu kuat. Bola terlepas. Wahyu di sana. Pemain dari Setia Muda, Ari, Jepri, Soma. Masih Sukma pada Tui. Namun bisa diambil alih dari pemain Bucu Agung ini. Saudara Ebro. Rando. Caka. Namun terlepas.
Saudara Pakas di sana, Ari Sukma, Dwi, kembali Sukma. Kepada siapa boleh mau dituju? Namun dihalau oleh Saudara Kiro, pemain belakang dari Bintang Muda Pucung Agung. Terjadi lemparan ke dalam. Siapa yang akan melakukan? Jepri di sana. Lakukan sudah kepada Ari. Akan sudah, namun terlepas. Saudara Dimas mengambil alih. Ujang maksudnya kepada Caka, namun terhalang oleh saudara Bobby. Ebro Dimas maksudnya, namun terlepas kepada Ibnu, pemain dari Ujung Agung. Caka, masih Caka, apa yang terjadi? Atas sudah, namun terlalu lemah. Dengan mudahnya saudara Liken untuk menguasai bola. Koko, pemain dari Setia Muda, Koko. Bobby, kepada siapa berbentuk cucu? Kepada Tui maksudnya. Namun kurang akurat, diambil oleh saudara Rando. Soria di sana. Soria masih pada Rando. Akan sudah ke tenaga, tengah lapangan, namun terlepas. Ambil oleh saudara Didi. Pada Tui, Jepri di sana. Ambil oleh saudara Rando. Oh, maksud kami saudara Irfan. Terlalu kuat. Terlepas sudah. Saudara Surya tadi kurang akurat. Tendangan gawang. Ya, berakhir sudah 45 menit yang pertama. Di hari yang pertama, Sayembara Setia Muda FC dalam rangka memperingati hari jadi Kampung Penawar Rejo yang ke-11. Kedudukan sementara skor menjadi 1-0 untuk Pucung Agung. Acara ini terselenggara atas kerjasama aparat Kampung Penawar Rejo dan Karang Taruna. Siapa lagi kalau bukan kita? Kapan lagi kalau bukan sekarang? Dari Pucung Agung, saudara Ibnu keluar diganti Aci, dan Johan keluar diganti Ferry. Kedudukan masih tetap 1-0 untuk Bintang Muda Pucung Agung. Inilah keadaan kami lah yang kita saksikan di sana. Saudara Cepri, Wahyu, langsung tes. Jangan ampun apa yang terjadi saudara Lekin ini. Waduh. Kebingungan. Namun untuk selamat sudah bola. Mana?
itu? Kenapa itu? Ya, kita lagi saksikan apa yang terjadi di sana. Saudara Sandy, namun terlepas di sana ada Surya. Membuka Surya mencetak gol. Namun kurang akurat saudara Surya tadi. Namun terlepas dari penjagaan saudara Lincoln. Meletakkan saudara Lincoln, Didik di sana, angkat sudah. Siapa yang akan dituju? Sungguh-sungguh. Saudara Aji. Namun terlepas. Ebno. Angkat sudah. Hampir saja. Saudara Kero ini, namun bola bisa ditepis oleh saudara Likin. Tendangan penjuru atau sepak pojok. Kita saksikan bersama, namun kurang akurat. Pemain dari Bintang Muda Mucuk Agung ini melakukan tendangan pojok. Jadi lakukan sudah pada siapa ada dituju. Pada Koko maksudnya. Namun terhalang atau disapu oleh saudara Johan tadi. Aji di sana. Aji masih Aji, mampukah Aji? Namun terlepas. Sandy Rando, pemain dari Mucuk Agung ini. Masih Rando, nomor 10 dari Bintang Muda. Kepada Rando, mampukah Rando? Namun apa yang terjadi, kita lihat dari keputusan wasit. Pojok kah atau out gawang kah? Oh ya, sepak pojok. Saudara Rando yang akan melakukannya. Lakukan sudah, lakukan kecil, namun apa yang terjadi di sana? Kurang akurat. Serangan dari Bintang Muda ini 1-0 untuk Bintang Muda dari Mucuk Agung di hari yang pertama. Didi lakukan kepada Jeffrey. Randall. Surya. Saudara Perry tadi. Budi khusus satu gaming masih jadi. Coba. Sukma kepada Ari. Angkat sudah. Masuknya kepada Sandy. Namun kurang akurat. Saudara Sandy terjadilah. Lemparan ke dalam. Terus yang muda Jeff dilakukan kepada Oki. Nama lengkapnya Oki Okamilir. Ujang, Mary, Dimas. Maksudnya kepada Joko, namun kurang akurat. Rando, masih Bintang Muda. Rando di sana. Mantap. Saudara Kero, masih Kero.
Angka sudah ngomong kurang akurat, sudah laki loh. Terjadi laut, kawan. Jadi lakukan kepada siapa? Pada Koko, pada Sandi. Namun bisa dialih saudara. Irfan tadi kepada Joko, namun terlepas. Out gawang saja. Lakukan sudah pada siapa? Sukma di sana kepada Sandy. Sukma. Sandy, namun bisa ditangkap oleh saudara Black ini. Angkat sudah kepada Aji. Itu belakangnya masuk koloran dulu. Masih selain dilakukan oleh bintang muda, namun terlepas. Ari di sana. Kepada Isman maksudnya. Masih kokoh. Namun akurat. Kita lihat dari keputusan wasit. Apa yang terjadi? Dua pemain dari Setia Muda tergerita di sana. Lemah. Laki-laki kok lemah. Ya, Pak. Enggak, kamu dari bawah. Lemah. Dari bapakmu. Ya, kamu lah. Inilah wasit kita yang memimpin pertandingan di sore hari ini, yang didatangkan dari Punggur. Lemparan lakukan sudah didik di sana. Masih pilih-pilih kawan kepada siapa, namun terlepas. Maksudnya kepada Bobby, namun terlalu deras. Lemparan ke dalam, Rado lakukan sudah kepada Irfan tadi. Papan. Ya, apa yang terjadi, Wat Kawang? Pergantian pemain dari Setia Muda. Keluar saudara Jepri. Masuk saudara Iwan nomor 10. Irfan. Irfan. Ya, masuk saudara Iwan. Irfan masuk kami. Nomor punggung 10. Irwan ada dua nih, Irwan Bucur, Irwan Setia Muda. Lola Ujang, Jaka, masih Ujang, Dimas, Ujang, masih kotak-katik Ujang, masih Ujang. Kepada Mikey, Melky masuk kami. Mikey. Irwan. Saudara Kero, masih Kero. Dimas. Kepada Irfan dari Bintang Muda, Ujang. Kepada siapa Ujang? Kepada Caka maksudnya, namun terlepas. Kampret.
Kedua kokoh dan setia muda, lakukan serangan. Masih kokoh, namun di halo dari pemain belakang bintang muda ini, masih saudara Oki. Nama lengkapnya Oki Okangilir. Rando. Ucang di sana. Namun terlepas. Nomor punggung 13 ini saudara Kero. Sukma lakukan serangan. Apa yang terjadi? Satu bersih dari pemain belakang saudara Melki. Saudara Jaka. Namun kurang akurat. Diambil oleh Ari. Koko. Sandi. Fokus. Kampret. Sandy. Namang kurang akurat. Nomor punggung 15 dari setiap muda saudara Sandy ini. Yang terbudi itu kok terabasin lagi dong. Budi itu yang berusaha terbudi yang terabasin. Lakukan sudah. Kero. Randuka di sana. Masih Kero. Ujang. Ah, namun Ujang melakukan tendangan. Terlalu lemah. Kurang akurat. Masih 1-0. Koko, Ari dari setiap muda kepada Sandy nomor 15, namun dihalau oleh penjaga gawang Black ini. Lemparan ke dalam, Sandy lakukan kepada Ari. Isman, Sukma, namun kurang akurat oleh Sukma ini. Belum bisa menjebol dari jaring dari bintang muda Pucuk Agung ini. Dan jangan lupa untuk masyarakat Purworejo untuk hari Sabtu yang akan bertanding adalah BTM FC dari Unit 8 yang akan ikut memeriahkan hari jadi Kampung Penawar yang ke-11. Dan untuk malam minggu, apabila cuaca mendukung, akan ada sparring bulu tangkis melawan Kabupaten Mesuji. Kita kembali ke lapangan. Juga Sandy. Sukma. Namun terlepas. Lemparan ke dalam. Saudara Isman. Sukma. Isman. Namun kurang akurat diambil oleh saudara Kero. Lakukan sudah kepada Joko di sana. Kita lihat yang terjadi apa shooting. Namun lagi saudara Joko ini. Menjadi 2-0. Lakukan sudah. Isman di sana. Namun diambil oleh saudara Joko. Saudara Aji di sana. Got it.
Kade 30 yang dicetak oleh nomor punggung 8 Saudara Surya di babak yang pertama, maksud kami di hari yang pertama. Kita lihat di sana Ismail Koko pada Irwan, maksudnya masuk Koko di sana. Koko, ya apa yang terjadi? Enggak. Pelanggaran kah? Dikit. Nomor punggung 4 ini. Kaki gini, dia loncat. Enggak, dia kan bergolong dia. Itu loncat. Intinya loncat. Blackjack, selamat Blackjack. Saudara Ferry tadi melakukan suatu pelanggaran, terjadilah tendangan bebas. Blackjack. Saudara Didi akan melakukannya. Masih aja. Kita lihat apa yang terjadi. Namun terbentur para pembakar petis dari pemain bintang muda ini. Ujang di sana. Dibuang saja saudara Ujang. Beratnya lemparan dalam atau tendangan penjuru ya sepak pojok. Siapa yang melakukan saudara Didi? Akan lakukan. Begitu mudahnya tidak gawang begini untuk mengantisipasi dan menangkap bola. Menyerangnya ya. Nomor 15. Suatu pelanggaran saudara Ari menarik badan daripada Joko. Oh maksud kami. Offset jangan diserang. Saudara Irfan tadi. Rando. Nurun kade. Kepada Ujang. Masih Rando. Analog. Tidak kelihatan dari sini nomor punggungnya kepada siapa? Nomor punggung 5 tadi kurang akurat. Saudara Irfan. Lemparan ke dalam, Randa lakukan. Kepada siapa belum mau dituju? Kepada nomor punggung 8 Saudara Surya, namun kurang akurat. Terjadi serangan. Saudara Sandy tadi, namun terlalu deras. Dan dikirim pada Sukma, terlepas sudah. Lemparan ke dalam. Mungkin di menit-menit terakhir di babak yang kedua. Masih kedudukan 3-0. Terjadi dua di sana saudara Rando tadi. Pada Ujang. Pada Ujang pada Kero. Maksudnya kepada Joko. Namun kurang akurat. Masih diambil oleh Kero. Pada Jaka di sana. Masih Jaka. Kita saksikan lakukan sumpit. Apa yang terjadi di sana? Saudara Dimas dari bintang muda ini. Dibuang saja. Lalu saudara Oki dari pertahanan Setia Muda. Lemparan ke dalam. Saudara Aji lakukan. Kepada siapa mau 77? Kepada Kero. Namun apa yang terjadi? Bola dihalau oleh saudara Oki. Nama lengkapnya Oki Ogang Ilir. Oki Ogang Ilir. Lakukan sudah. Apa yang terjadi? Terlepas helpingan dari saudara Ucang tadi. Kurang akurat hingga bola terlepas. Tendangan galak Didi akan lakukan. Nama lengkapnya adalah Didi Kempot. Terlepas. Lemparan di dalam. Rando. Pada Aji. Aji. Masih terus Aji. Irfan. Coba
Aduh, kurang akurat saudara Irwan ini. Nomor 15 itu. Sorry ya maksudnya nih. Saudara Surya kurang akurat. Didi lakukan, Didi keempat, nama lengkapnya Koko. Masih Koko. Ujang. Pemain dari bintang muda ini namun terlepas. Kero namun lagi-lagi gagal serangan dari bintang muda ini. Erwan namun bisa diambil oleh saudara Ujang, pemain dari bintang muda. Saudara Melki kan? Iya. Namun saudara Suma melakukan suatu pelanggaran, terjadi pendangan bebas. Rando di sana. Bola siapa? Bola mau dituju. Angkat sudah. Kepada Kero masuknya. Apa yang terjadi? Handball mungkin. Handball karena dari sini terlalu gelap. Laku sudah, saudara diri lakukan. Mantap kali. Saudara Dimas diambil alih saudara Ari dari Setia Muda. Ya, saudara Ujangnya terpleset karena lapangan begitu licin. Saudara Irfan, namun apa yang terjadi? Ya, lemparan ke dalam. Untuk Setia Muda, Koko lakukan kepada Ari nomor punggung 7. Kepada siapa Ari? Kiri bola pada Sukma maksudnya. Namun bisa dihalo dia sudah langgalangi saudara Melki ini. Orang itu yang benar. Rando. Kolang itu kan. Kepada Aji. Kurang akurat saudara Aji. Bisa diambil oleh saudara Didi di sana. Tapi langsung. Karo. Gas. Ujang. Saudara Dimas. Masih Dimas dari bintang muda. Bagus sekali. Open dari Joko kepada Ujang ini lakukan. Sudah. Namun bisa dihalo oleh saudara Didi ini. Masih kita lihat apa yang terjadi. Kita lakukan apa kita lihat apa yang terjadi di sana. Namun lagi-lagi gagal. Menit-menit terakhir serangan dari bintang muda ini masih 3-0 untuk bintang muda. Rando masih menguasai bola. Masih Rando. Di sapu bersih saudara Wahyu ini. Detik 6. Lemparan di dalam siapa yang akan melakukan? Saudara Melki kan? Kepada Aji. Ari lakukan pelanggaran saudara nomor 5. Saudara Irwan tadi. Kita lihat di sana Rando. Ya, dibuang lemparan ke dalam Rando lakukan kepada Aji. Irwan maksudnya kurang akurat. Ya, masih kita saksikan. Angkat sudah kepada Cakal di sana, namun terlepas diambil Oki. Oki Ogang Ilir. Masih Oki. Kepada Erwan maksudnya. Cakal di sana, Ujang. Lakukan shooting. Namun kurang akurat, Mas Ujang. Terlepas bola. 3 meter dari penjagaan saudara Likin. Wajah lakukan tendangan kawang. Ya demikianlah, berakhir sudah.
Pertandingan di sore hari ini di babak yang pertama 3-0 untuk Bintang Muda. Dan kami selaku Karang Taruna Purwokerto mengucapkan banyak terima kasih kepada Bintang FC yang sudah bersedia hadir ikut meramaikan dalam rangka hari jadi Kampung Purwokerto. Untuk itu sampai di sini, sampai jumpa pada hari Sabtu kembali, kami akan kembali ke studio. Tiga kosong ya, Pak? Iya, terima kasih. Tiga. Mulut pilih telur nih.